Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Teman-teman semua, saya Syaiful Muja, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, ingin menyampaikan ke teman-teman semua sekaligus mengklarifikasi beberapa hal terkait keberangkatan dari teman-teman aliansi Semarang Raya untuk menuju ke gerakan nasional di gedung MPR-DPR. Jadi teman-teman semua, saya menyampaikan langsung di depan Polres Brebes bahwa kita sudah dicegat, bahkan dalam artian kita dikebosin pergerakannya. Karena mengingat perjalanan kita dari Semarang menuju Jakarta pun ketika di awal sudah diintimidasi, dalam artian pemilik bus dan supir dan sebagainya diintimidasi supaya tidak mengantar kita ke Jakarta, sehingga perjalanan dari Semarang ke sini pun agak bermasalah, sehingga sampai di depan Polres Brebes kita dari jam 3.45 ditahan di sini, tidak boleh berangkat. Sampai sekarang saya melaporkan dari jam 7.25 kita masih bertahan di depan Polres Brebes. Jadi saya berharap aparat kepolisian tidak lagi seperti ini. Kemudian saya berharap teman-teman yang sekarang ada di nasional maupun yang bergerak di daerah tetap semangat, karena kami membersamai dan insya Allah kami bisa mungkin datang ke Jakarta untuk mengarahkan. Dan saat ini di belakang saya sudah ada 5 bus yang berangkat dari Semarang. Ada sekitar 250 orang untuk menyuarakan aspirasinya terkait beberapa permasalahannya. Ini tentu hadir semua, mohon maaf sekali lagi, terus berjuang. Dan saya pribadi berharap nasib seperti ini tidak ada lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Thank you.
mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Si mahasiswa malam ini sampai nutup jalur tol. Tutup jalur tol. Jalur tol mati, macet. Alah ada sih desa malam ini. Masih bertahan di DPR MPR.